Diketahui P kuadrat min 9. Ditanyakan di sini pemecahan dari bentuk di atas adalah, yuk mari kita proses. Kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A minus B. Untuk ini, kita punya bahwa A-nya sama dengan P dan B-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan di sini P kuadrat min 3 kuadrat sama dengan A plus B, di mana A-nya itu P. Langsung saja kita ganti dengan P di sini. Jadi P plus 3 dikalikan dengan P min 3. Sehingga di sini kita peroleh P kuadrat min 9 sama dengan P plus 3 dikali P min 3. Jawabannya yang B.